Oke, sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan seperti biasa ya, kali ini saya berkunjung ke salah satu stand bonsai dan nanti saya akan review dari bahan bonsainya. Jadi di belakang saya sudah ada beberapa bahan-bahan bonsai yang sudah dibentuk dan stand ini namanya miliknya Bapak Ahmad ya. Jadi sobat bonsai sudah pasti tahu ya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ini sudah sering nongol di video-video saya di review harga bonsai. Jadi kita kenalan lagi ya sama Bapak Ahmad. Ayo kita lihat dulu Bapak Ahmadnya. Halo bro. Halo. Oke sobat bonsai, ini dia ya Bapak Ahmad, pemilik stand bonsainya yang berada di Jalan Raya Anggungan ini ya. Dan untuk nomor WA dari Bapak Ahmad, banyak yang menanyakan berapa nomor WA Bapak Ahmad. Jadi di setiap video ya, sudah saya sisipkan di akhir video nomor WA dari Bapak Ahmad ya. Bisa langsung nanti di telepon atau di WA ya, untuk tanya-tanya harga ataupun keep barang. Jadi sahabat bonsai saya tinggal duduk manis di rumah dan saya akan memperlihatkan jenis-jenis bonsai dan berapa harganya. Jadi Bapak Ahmad, gimana? Saya cek dulu harganya satu persatu dari bahannya, oke? Oke. Oke, siap? Siap. Ayo kita mulai dari depan aja Pak Ahmad ya. Ya. Oke, sahabat bonsai yang dari yang pertama ya. Jadi yang pertama ini adalah bahan dari iprik ya. Oke, jadi sahabat bonsai sudah pasti tahu ya iprik. Jadi di postingan saya, di video-video saya sebelumnya, jadi banyak saya menjelaskan iprik. Jadi iprik ini kalau bahasa Balinya namanya bunut hitam ya. Jadi ini sangat besar sekali, bisa dilihat ya, sangat besar sekali. Ini iprik yang super big. Dan iprik ini dihargai berapa Pak Ahmad? 2.500. Harganya? 2.500. Ya sahabat bonsai, jadi iprik ini dihargai 2.500. Jadi jika sahabat bonsai berminat, silahkan datang ke stannya Bapak Ahmad ya. Oke sahabat bonsai, yang ini adalah bahan dari serut ya. Jadi memiliki alur batang yang sangat bagus sekali ya, bisa dilihat. Nah, untuk serut ini dihargai berapa Pak Ahmad? 600. Ini harganya 600 ya untuk serut ini. Dolar. Dan di sebelah sini ya, bisa dilihat sahabat bonsai, ini bahan dari dolar ya. Ini ori dolar Pak ori Ahmad. Dolar. Ini ori dolar dan ukurannya lumayan ya, sepaha ya. Itu dihargai berapa Pak Ahmad? Ini dihargai 800. Dihargai 800. Dan di sebelahnya ini adalah bahan dari serut. Bisa lihat dari sana, bagus sekali itu serutnya. Nah, untuk serut yang ini dihargai berapa Pak Ahmad? Dihargai 700. Ini harganya 700. Ini lumayan besar ya ukuran batangnya. Nah, di sebelahnya ini lagi serut. Ini bahan serut ya yang sudah dibentuk oleh Bapak Ahmad. Jadi ini mungkin Mas Ali yang punya kerjaan ya, yang wiring bahan ini. Jadi sangat bagus sekali ya, ada alurnya, alur batangnya sangat bagus ya. Arah depan sini ya, bisa dilihat dari arah depan. Nah, ini dia arah depan dari serut ini. Wah, ini bagus sekali alurnya, alur batangnya sangat bagus dan mungkin hampir jadi ya. Ini dihargai berapa Pak Ahmad? Hargai 650. Ini harganya 650. Nah, di sebelahnya ini, ini adalah kimeng ya, kimeng on the rock ya. Ini kimeng dengan gaya on the rock, bisa dilihat sahabat bonsai. Ini sangat keren sekali. Dan untuk kimeng ini dihargai berapa Pak Ahmad? 2 jutaan. Ini harganya 2 juta ya sahabat bonsai. Nah, ini harganya 2 juta. Sangat murah ya, karena membuat dengan gaya on the rock ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Yuk lanjut lagi ke sebelahnya ini. Ini ada bahan dari asam manis ya. Asam manis. Wah, ini bagus sekali ya. Ini dihargai berapa nih Pak Ahmad? Dihargai 1.2. Harganya 1 juta 200. Harganya 1 juta 200. Ini untuk mendapatkan ukuran batang asam sebesar ini lumayan susah. Jadi sebanding harganya dengan ukurannya. Ya, sahabat bonsai. Dan di sebelahnya ini, ya sahabat bonsai, yang sebelah sini ya, ini serut. Serut dengan gaya rap ya. Jadi bisa dilihat sahabat bonsai, ini gaya rap ini sangat susah ya untuk mendapatkan di alam. Serut dengan gaya rap ini. Jadi ini dihargai berapa Pak Ahmad? Dihargai 800. Ini harganya 800.000. Murah sekali ini. Dan di sebelahnya sana, itu bahan dari serut lagi. Ya. Itu dihargai berapa Pak Ahmad? 1.3. Itu harganya 1.300.000 ya. Jadi bisa lihat bonggolnya mengkerucut.
dan gayanya sangat bagus ya. Jadi sangat perfect sekali jika dijadikan bonsai, jika kita pajang di rumah ya. Oke, sahabat bonsai, kita ke belakang lagi. Ini bahan dari kimang ya. Jadi sahabat bonsai bisa lihat, ini bahan kimang ini sangat prospek sekali ya kalau dijadikan bonsai. Ini karakter batangnya sudah bagus, bonggolnya, akarnya, dan ini ada percabangannya juga sangat keren sekali ya. Ini sudah hampir rampung ya. Ini gerak dasarnya sangat bagus sekali. Dan untuk bahan kimang ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 5 juta. Ini harganya 5 juta ya. Ini sangat bagus sekali ya, harganya 5 juta. Dan kita ke sebelahnya, ayo. Dan ini adalah bahan dari Arabica, tapi sudah laku ya, Pak ya? Ini sudah laku ya. Ini sudah laku. Dan sebelahnya lagi, ini bahan dari apa, Pak Ahmad nih? Asam sarap ya. Ini asam sarap ya, jadi sahabat bonsai. Jadi kalau asam sarap ini memiliki karakter batang yang agak bagus ya. Artinya bercorak seperti ini, tidak seperti asam biasa. Jadi asam ini sudah dibentuk dan sangat bagus sekali. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Itu dihargai 1.800. Ini harganya 1.800. Oke, sahabat bonsai, ini adalah bahan dari iprik atau bunut hitam ya. Jadi ini dengan gaya seperti ini ya, bisa di seperti gaya rap ya. Ini adalah gaya rap. Jadi bisa lihat ya, alurnya sangat keren sekali. Ini ori ya, ini ori dari iprik, iprik hitam. Dan untuk iprik hitam ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 2.500. Ini harganya 2.500. Dan sahabat bonsai, di sebelah dari bahan dari iprik ini ada bahan dari loa. Ini ukurannya wow, lumayan besar ya. Ini ada keruaknya atau alur batang mati, jadi menambah kesan angker dari bahan loa ini. Dan untuk bahan loa ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 2.500. Ini harganya 2.500. Dan ke sebelah sini ya, ini juga bahan dari serut ya. Ini bahan dari serut, serut jumbo ya. Bisa lihat sahabat bonsai, ini sangat besar sekali. Dan untuk ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 1.500. 1.500 ya. Dan ke belakang lagi ya. Ke belakang lagi, ini adalah bahan dari loa. Sahabat bonsai bisa lihat ini tapak depannya ya. Bisa lihat tapak depannya. Ini dia ya. Dari sini tapak depannya sangat bagus ya. Ini gaya tegak, gaya formal ya. Untuk ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 1.500. Ini harganya 1.500. Nah, ini ada serut nih. Ini serut ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 800. Itu harganya 800. Dan yang ini? Serut yang ini? Yang 750. Wah, itu keren sekali ya serutnya. 750. Ada alur mati ya. Ada alur mati dari serut. Sangat keren. Nah, sahabat bonsai, di sebelah saya ini bisa dilihat ya. Ini bahan dari kimang ya. Jadi kimang dengan gaya underrock. Jadi ini membutuhkan waktu yang sangat lama kalau membuat bonsai seperti ini. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 2 jutaan. Bentuk seperti ini ya, harganya 2 juta. Jadi sangat murah. Oke, sahabat bonsai, lanjut lagi ya. Ini bahan dari serut. Jadi serut dengan gaya rap ya. Jadi ini keren sekali ya gaya rap. Bisa dilihat sahabat bonsai, ini alur ya. Ini alur batangnya. Nah, ini sudah rampung ya. Tinggal menumbuhkan saja, ini sudah bagus, tinggal dipajang di rumah. Dengan serut ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 3 jutaan. Ini harganya 3 juta rupiah, jadi untuk serut seperti ini sangat susah kita dapatkan. Dan lanjut lagi ya, sahabat bonsai. Ini ada bahan dari elegan ya. Jadi perbedaan elegan dengan iprik ya, jadi di karakter batang dan juga di daun ya. Jadi untuk karakter batang dari elegan ini, sebenarnya elegan ini kurang bercorak ya, untuk batangnya ini agak warnanya keputihan sebenarnya. Ini dihargai berapa, Pak? Dihargai 2 juta. Dan untuk elegan ini dihargai 2 juta rupiah. Yuk lanjut lagi, sebelah sini. Sini Pak Ahmad. Nah, sebelah sini sahabat bonsai bisa lihat, ini bahan dari loa ya. Jadi ini bagus ya. Tampak depannya dari mana, Pak Ahmad? Tampak depan dari sini. Oh, dia diam aja sana. Kita lihat tampak depannya ya. Kita lihat dulu tampak depan dari loa ya. Ini loa sudah di wiring oleh Mas Ali. Jadi Mas Ali ini sudah pengalaman ya wiring-wiring bonsai. Jadi ini dia, bisa lihat sahabat bonsai. Nah, ini sudah dibuat alur cabangnya. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 500. Ini harganya 500. Nah, dan sebelahnya ini gaya formal juga.
Itu di harga berapa, Pak Ahmad? 700. Nah, sahabat bonsai. Saya lihat ya, ini bahan dari kimeng ya. Wah, ini dengan gaya tegak. Jadi bisa lihat ya, ini ada percabangannya seperti ini. Ini batangnya dan bonggolnya sudah mengkerucut. Dan untuk kimeng ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 2 juta. Ini harganya 2 juta rupiah. Dan lanjut lagi ya, sahabat bonsai. Jadi di sini banyak sekali bahan-bahan bonsai yang murah ya. Jadi ini ada kimeng taman. Ini asli kimeng, Pak? Asli. Ini asli kimeng ya. Bisa lihat sahabat bonsai, ini asli kimeng. Ini kimeng taman ya. Jadi untuk kimeng taman ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 2.500. Ini harganya 2.500. Dan lanjut lagi kita ke sini ya. Ini ada bahan yang big lagi. Ini dengan gaya mana nih? Banyak sekali ya. Ini udah laku nih? Udah laku. Udah laku ya. Jadi kita review yang belum laku. Ini ada serut yang unik ya. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 350. Ini ada serut lagi. Sahabat bonsai bisa lihat. Ini gaya grup ya. Jadi ada beberapa pohon disatukan seperti ini. Sangat keren ya. Jadi ini kalau sudah tumbuh daun pasti sangat bagus. Untuk serut dengan grup ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 2 juta. 2 juta ya? 2 juta rupiah. Dan sebelah sini? Nah, loa. Ini. Loa ini sangat keren sekali ya. Bisa dilihat sahabat bonsai. Ini ukurannya sangat besar. Ini berapa pohon, Pak Ahmad? Itu sebenarnya ini satu pohon yang ini. Satu pohon ini ya? Ini aja yang ditambah. Oh, berarti ditambah satu ya. Jadi ini saya sebut dengan gaya grouping ya. Terus semi grouping. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad, untuk loa yang besar seperti ini? 2.500. Ini harganya 2.500. Nah, sahabat bonsai, yang ini berapa dijual, Pak? Kalau yang ini buat pakai sendiri. Oh, pakai sendiri. Nah, ini ada loa ya. Ini loa dengan gaya tegak. Untuk loa ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Untuk loa ini dihargai 500. 500? Wah, ini murah ya. Jadi loa ini sudah dibentuk. Kaki-kakinya sudah bagus ya, bonggolnya. Dan untuk serut ini dihargai berapa nih, Pak? Ini udah laku. Udah laku ya? Ini namanya jerukan. Sahabat bonsai bisa lihat ya, ini jerukan. Namun ini sudah laku ya, jadi sahabat bonsai. Jadi saya sering berburu bahan ini ya. Kalau di alam saya sering lihat bahan ini. Namun susah sekali mendapatkan bahan yang seperti ini. Jadi kalau di alam kecil-kecil ya. Ini besar ini. Ini laku berapa, Pak Ahmad? Kalau boleh tahu. Laku 650. Wow, ya, laku 650 ya. Memang sulit ya mencari bahan seperti ini. Ya sahabat bonsai, bisa lihat ya, sini ya. Arah sini ya. Ini bahan dari bentawas ya. Bentawas. Bentawas ini disambung dengan anting putri. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 250-an ya. 250-an ya? Semua ini 250-an? Semua ya. Ini ada pentawas 1, ini ada 2, dan sebelah sini 3, 4, 5, mungkin ada beberapa pohon lagi. Iya, 8 pohon lagi. 8 pohon ya. Oke, sahabat bonsai, kita ketemu dengan sahabat bonsai dari Klungkung ya. Namanya Pak siapa, Pak? Pandi, Pak. Pak Pandi dari Klungkung? Dari Klungkung ya. Jadi, sahabat bonsai, jadi Bapak Pandi ini jauh-jauh dari Klungkung sini untuk beli bahan bonsai karena kita tahu di sini bahannya sangat murah-murah ya. Jadi sahabat bonsai yang lain silakan datang ke stannya Bapak Ahmad ya di Jalan Raya Anggungan, Lukluk Kapal, Badung, Bali ya. Yuk lanjut lagi ya, kita review dari bahan dari loa ya. Jadi bisa lihat nih bahan dari loa. Wah, ini ada tekukannya seperti ini. Wah, menambah nilai seni ya dari bonsai. Kita menunggu keseimbangan aja. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 800. Ini harganya 800, sangat murah ya. Ya sahabat bonsai, kita ke arah sini lagi, kita review bahan-bahan yang besar, big dan bagus ya. Nah, sebelah sini ini bahan loa lagi. Untuk bahan loa ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 600. Ini harganya 600. Nah, untuk serut ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Harganya 800. Nah, sahabat bonsai, di sini ada bahan serut lagi. Wah, ini bagus sekali serutnya ini. Bisa dilihat ya, sahabat bonsai. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? 600 juga. Nah, ini bahan apa ini, Pak Ahmad? Kimeng ya? Wah, ini kimengnya. Gaya miring ya. Gaya miring. Ini bagus sekali. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad? Dihargai 700. 700. Nah, sebelah sini ya, sahabat bonsai. Ini dihargai berapa, Pak Ahmad, untuk pohon ini? 1.2. Ini harganya 1.200.000. Jadi bisa lihat ya sahabat bonsai, jika ada yang tahu ya pohon ini bisa lihat ya, ini daunnya seperti ini. Nah,
daunnya seperti ini, bisa dilihat, dan ada durinya ya. Jadi di percabangannya ada duri seperti ini, bisa dilihat sahabat bonsai, ini durinya. Dan bonggolnya ya, kita lihat batang bonggolnya. Saya juga bingung dengan bahan ini ya, karena daunnya ini saya jarang melihat bahan seperti ini. Kalau sahabat bonsai ada yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Dan lanjut lagi sahabat bonsai, kita ke arah sini ya. Nah, ini ada loa super big ya. Bisa dilihat ini masih bakalan, belum dibentuk. Jadi kalau sudah dibentuk pasti bagus ya. Ini untuk loa ini dihargai berapa Pak Ahmad? Untuk loa dihargai 1.300.000. Ini harganya 1.300.000 ya. Ini seukuran pinggangnya Bapak Ahmad ini. Oh, ibrik ya. Bisa dilihat ya sahabat saya, ini bahan dari ibrik ya. Nah, itu dia. Bahan dari ibrik. Jadi ini sudah disambung Pak Ahmad? Apa masih? Belum ya, masih ori ya. Nanti disambung dengan elegan, kopakta, atau kimbang juga boleh ya. Atau bunut dolar ya, dolar mangkok juga bagus. Itu udah harganya berapa Pak Ahmad? Harganya 1.500.000. Nah, 1 juta. 1 juta berapa? 500. Nah, itu yang dipegang tuh. Itu asam apa tuh? Asam Jawa. Asam Jawa ya? Udah laku. Ini udah laku. Jadi kita review yang belum laku ya. Nah, ini sebelum saya seperti ini. Wih, ini loa ya dengan gaya rap. Ini masih belum dibentuk ya, masih didarin sama Bapak Ahmad ya. Kalau ini sudah dibentuk pasti bagus nih. Ini dihargai berapa untuk loa ini, gaya rap nih? 1.200.000. 1.200.000 ya? Ini ada batang yang besar, yang kecil, dan yang kecil lagi ya. Ini menyatu ya. Mantap sekali. Nah, sebelum saya ke arah sini ya. Ini ada bahan dari amplas putih ya. Bisa lihat ini amplas putihnya. Oh. Ini dihargai berapa Pak Ahmad? Amplas putih ini. Harganya 700 ya, sangat murah sekali. Ada dua. Ada dua ya. Coba lihat ya. Nanti kita lihat ya. Ada amplas putih lagi. Nah, itu. Wah, itu berkarakter sekali ya. Sebelum saya bisa lihat itu amplas putih sangat berkarakter dan keren. Itu dihargai berapa Pak Ahmad? Sama. 700 ya. Wah, murah sekali ya sebelum saya. Nah, lanjut lagi kita ke arah sini ya. Nah, sebelum saya, yang saya penasaran dan saya terkesima ya dengan salah satu bahan ya. Jadi ini adalah bahan dari loa dan ukurannya wow, bisa dibayangkan. Ayo Pak Ahmad, kita lihat dari loa yang ukurannya wow ini. Buka dulu Pak Ahmad. Nah, sebelum saya agar tahu ya, ini bahan dari loa yang super big. Jadi bisa dilihat sebelum saya, ini bahan dari loa. Ini dijamin hidup ya, ini dijamin hidup. Namun masih dibungkus biar keluar tunasnya dengan bagus, karena di sini matahari sangat menyengat ya, jadi agar tidak layu. Jadi bisa dilihat ya, ini dibuka sama Bapak Ahmad ya. Nah, sebelum saya masih penasaran ya dengan bahan dari loa ini. Wah, ini bahan sudah diprogram berarti ya sebelum saya. Ini bahan loa yang sudah diprogram, artinya bukan hasil dongkelan ya. Ini sudah diprogram, jadi kita lihat nih. Wah, percabangannya sudah dibentuk nih. Wah, ini keren sekali Pak. Sahabat bonsai, ini bahan dari loa ini sangat keren sekali. Bisa dilihat ya. Wow, bonggolnya ini. Ini super nih, super. Bisa dilihat nih, percabangannya sudah diprogram juga, sudah dibentuk. Nah, ini baru loa raksasa ini. Berapa sih harganya ya? Pasti penasaran dengan berapa sih harga dari loa ini. Wow. Nah, ini dia loa raksasa miliknya Bapak Ahmad ya, hanya ada di standnya Bapak Ahmad. Nah, ini dia, ini barangnya baru datang ya sebelum saya. Nah, sebelum saya bisa lihat ya, ini bahan dari loa ngeri ya, dari sana Bang, itu dari sana ya, ini tampak depannya. Wow, bisa dilihat. Bisa dilihat sebelum saya, ini bahan dari loa ya. Wah, ini berapa sih harganya ini? Bisa dilihat dari kaki-kakinya sudah diprogram, bonggolnya sudah bagus, dan cabangnya juga bisa dilihat ya, ada tekukan seperti ini. Ini sudah dikawati nih. Ini sudah hasil program ya. Ini hasil dari program. Dan ini dihargai berapa Pak Man? 7 juta. Jadi sebelum saya, ini harganya 7 juta ya. Jadi ini pasti lama ini bahan ini bertahun-tahun, mungkin nih, mungkin 5 tahunan ya. Bahan ini sangat keren sekali, dihargai 7 juta. Mantap sekali. Oke, sahabat bonsai, itu tadi ya review dari harga
bonsai miliknya Bapak Ahmad ya. Jadi sahabat bonsai yang berada di Bali ya, di Kabupaten Tabanan, Badung, Jembrana, Klungkung, dan semuanya ya, yang ada semuanya ya, yang berada di kabupaten yang berada di Bali ya. Jadi bisa datang di standnya Bapak Ahmad. Di sini sangat murah-murah dan harganya sangat terjangkau. Jadi alamat ya dari stand ini adalah di Jalan Raya Anggungan, Mengui, Badung, Bali ya. Nanti di utaranya Jalan Raya, namanya standnya Bapak Ahmad ya. Jadi itu dia orangnya, yang pemilik standnya itu. Malu-malu kucing dia. Ya itu dia, orangnya malu-malu kucing. Itu namanya Bos Ahmad ya. Dan untuk nomor WA dari Bapak Ahmad bisa dihubungi di nomor WA 087-741-495-936. Jadi itu dia nomor WA dari Bapak Ahmad, bisa dihubungi, bisa di WA nanti, atau untuk share lokasi bisa dihubungi di nomor WA dari Bapak Ahmad. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video review berikutnya.